Baik, sekarang kita kembali di program Tukang Motivasi. Anda sahabat yang mungkin di luar kota begitu ya, tetap bisa menikmati siaran kita melalui sasfmsurabaya.net atau Anda bisa download aplikasi gratis TuneIn atau banyak, pokoknya akses dulu sahabat sasfmsurabaya.net. Banyak sekali option-option Anda bisa menikmati sasfm walaupun Anda ada di luar kota Surabaya. Gitu sahabat ya. Tema kita sahabat Tukang Motivasi untuk edisi kali ini mengatasi kejenuhan di tempat kerja. Dan kita masih bersama Kang Hari Santoso, beliau adalah konsultan SDM. Anda yang bergabung silakan di line telepon 8297299. SMS di 08123006345. Baik, kita lanjut sedikit sebelum kita bahas SMS yang masuk terkait daripada kalau di divisi keuangan, Kak. Terkait otak kiri, otak kanan. Keuangan itu kan otak kiri, Kang ya. Yes. Bagaimana mengatasinya, Kak? Nah, jadi jangan terjebak mekanistik. Misalnya begini, dalam keuangan yang di sini, apakah Anda sebagai tim auditnya atau yang memasukkan kepada datanya? Memang sistem akuntansi keuangan berbasis internet, yang berbasis komputer, yang mungkin juga ada yang online langsung dan lain sebagainya, itu sudah sistemik gitu ya. Mau tidak mau sistemnya dipatuhi, posnya, kemudian kode angkanya, nilai rupiahnya, terus ada aturan-aturan yang lain. Kok Mas Ali tahu ya keuangan itu ya kan? Nah, karena itu mekanistik, maka nikmatilah itu dengan menjadikan dalam memasukkan apa angka-angka dan lain sebagainya itu sebagai bagian seperti halnya Anda bermain game. Game itu yuk mekanistik kan? Game misalnya bal bunter itu loh Mas, yang ditoto-toto miring. Gak, gitu. Tapi kalau begitu nanti kesannya main-main kan? Karena itu angka ya penting itu. Maksud saya bukan, kan tadi sudah saya katakan pos, ada nomor kode, nomor posnya, harus posnya di mana, angka, kode, apa namanya, kode inputnya apa dan lain sebagainya. Nah itu cara mindset kita yang kita rubah seperti halnya kita memasukkan ya permainan dalam games, bukan membuat laporan itu jadi game nanti salah ditolak Anda ya kan, gak mari-mari tambahan. Tapi memasukkannya itu ya seperti game. Oh, misalnya pos ini masuk di sini ya, saya harus teliti masuk attention to detail. Tapi memang rata-rata mereka yang ada di keuangan mindsetnya dibangun untuk menggunakan otak kiri. Tapi bagaimana menikmatinya supaya Anda tidak judek, tidak jenuh, tidak bosan. Kalau ditetangi teman sih lah, unggah rapi, salah kapi kok kabayaran gitu. Waduh, stres. Nikmati seperti halnya. Oh, ini posnya di sini. Oh, kalau ada keliru dicari kelirunya di mana. Nah ini menarik saya pikir ya, tapi kalau Anda membuat pekerjaan itu stres berat gitu ya kan. Kalau Anda berpikir bahwa apa itu hanya di keuangan, Pak Tani sih ngandur itu ya judek ikut sembungkuk terus ibu-ibu ya kan. Tapi kan mereka itu masih di ini berbeda kan ya lokasinya kan, kalau di keuangan itu kadang cuma sekota ini kan bosannya tinggi kan. Loh, di petani tadi, di petani itu satu hektar itu ombo Mas. Nah, saya kan nyoba lah sih kira-kira. Sak garis saya pernah. Ah, kali pernah ya? Pernah, kemong juga itu. Sak garis itu langsung ganti anak kembali. Wow. Itu pun untuk kepentingan syuting. Nah, ya. Jadi bagaimana sebenarnya menata hati kita, mengelola hati kita. Ya, kan? Bagaimana? Itu salah satu opsi nanti itu dengan menganggap seperti kayak game. Gitu, nah, ya? Persis seperti zikir wengi kang suwe. Kalau ada makna mekanistik, waduh. Suwi ini sih yai ngomong apa ya. Kan ini niat dikir, mereka kan niat guyon sebenarnya. Baik. Nah, itu yang terjadi. Nah, itu untuk tips untuk orang-orang yang hidup di bisnis keuangan. Bisnis keuangan, administrasi, nikmati itu sebagai bagian yang menyenangkan. Kalau itu sudah sistemik, kalau sudah sistem maksudnya itu dibuat ya. Kalau yang tidak ya cari upaya-upaya untuk bagaimana membuat sistem itu lebih efisien misalnya. Tapi itu biasanya tidak bisa karena pedoman keuangan itu baku, nah dirombak-rombak menurut panjenengan warusak kabeh laporannya. Yang kedua kalau ada bagian audit, ya sama. Nikmati itu sebagai permainan mili beras. Anggaplah hidup ini bermain. Nginteri beras mulai apa duduk tumo apa sih beras kuning itu Mas. Ya bukan, yang ada kulitnya itu. Ngopo yuk apa? Nah, ini bagaimana sebenarnya kita memaknai hidup? Iya. Memaknai hidup itu tergantung bagaimana persepsi panjenengan. Jadi yang otak kiri ini cenderung lebih banyak kemungkinan untuk jenuh kayaknya ketimbang otak kanan seperti marketing, sales dan lain sebagainya. Tapi kalau marketing pun nggak pakai otak kiri ya dibujui uang terus gitu. Tawakon, ngalur ngidul, tapi kita tahu bahwa dia nggak punya duit. Logika mengatakan, tiba-tiba sepegel aku nerang lo gitu kan. Berarti tingkat kejurannya tidak begitu banyak ya kan ya? Masalah teknis saja berarti kalau yang marketing otak kiri. Nah, terutama orang-orang marketing yang terbiasa dengan imajinasi, biasanya kalau suruh buat administrasi,
marketing atau sales lah, administrasi sales, rencana kunjungan, target, terus gak usah gak nginin-nginin kok, oh, penting target nyampe, padahal itu dibutuhkan di perusahaan gitu loh. Malah ribet begitu kan. Jangan pikirannya ribet, padahal itu dibutuhkan dalam perusahaan untuk portofolio, ya untuk hitung bonus juga gitu loh, untuk mengukur kinerja Anda. Jadi ini persoalan bagaimana how to manage your apa passion, how to manage your mind, how to manage your heart untuk membuat efektivitas dalam pekerjaan. Baik, kan persoalannya how to manage, bagaimana Anda mengelola di pikirannya agar kinerja tadi itu. Jadi bukan pada persoalan bidang pekerjaannya, pengelolaan hati dan pikiran. Apapun bidang pekerjaannya kalau bisa mengelola hati, bisa apa namanya? Memanainya gitu kan ya, memikirkan akibat kedepannya seperti apa. Nah, nanti bermusik itu menceti piano itu kan yo acane yo jenuh nek makan stick. Piano gak berubah model yang ini. Piano berubah ya piano mainnya kan ya. Tapi kan dia juga Dimana ya? Buat dengan hati gitu kan ya. Ya ada beberapa dosen arsitek yang pada saat itu ikutkan ujian untuk mengambil jenjang berikutnya. Dari 90 orang hanya satu yang betul-betul dia berbakat di bidang arsitek. Yang lainnya mekanistik, gambarannya menurut teori begini nih. Tapi kata profesor mengatakan ini dari 90 cuma satu ini yang benar-benar memang dia memiliki bakat di bidang arsitek. Bakat, talents management dia memang memiliki bakat. Gitu. Yang sudah dibicarakan kemarin ya. Baik kan, nanti akan kita bahas lebih jauh SMS-nya di sesi terakhir nanti kan ya. Yes, oke. Okay. Nah, karena waktunya ini waktunya jeda kan. Dan silakan sahabat bagi Anda yang ingin bergabung bersama kita di sini, layan telepon 829-7299.